Denyut jantungku berdebar, terasa indahnya dunia ini kita yang punya. Nyanyi pula. Nampaknya Ifan punya bayang Brazil ni dah besar, cantik. Tapi kita kena pastikan juga, kadang-kadang sebab ada serangga dekat sini, kita nak guna dulu racun serangga. Ha. Tapi racun serangga ni ada dua. Satu yang organik, satu lagi yang ada bahan kimia. Tapi Ifan kena pastikan yang ini tak ada bahan kimia. Kalau tak, nanti rosak pula pokok Ifan ni. Tak apa, kita tinggal tepi dulu. Baik, assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Selop Badan Uniform, Kelab dan Persatuan, Didik TV KPM bersama saya, pengacara anda, Irfan Syahmi. Untuk hari ini, kita bawakan satu perkongsian yang cukup menarik, di mana kita akan bawakan kelab alam sekitar. Tapi sebelum itu, persoalannya, siapakah guru yang akan bersama Irfan? Kita saksikan dulu profil guru kita. Baik, sekarang ni Irfan nak persilakan cikgu yang akan bersama Irfan. Kita persilakan cikgu Hanida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, cikgu, apa khabar hari ini? Alhamdulillah, sihat. Baik. Nampaknya kita bersua kembali di episod kali ini untuk membincangkan mengenai kelab alam sekitar. Jadi, untuk kali ini kita akan bawakan perbincangan mengenai racun serangga organik. Betul. Jadi mungkin cikgu berjelaskan sedikit apakah ia, cikgu, silakan. Okey, racun organik ataupun racun serangga organik ni sebenarnya adalah racun makhluk perosak tanaman, okey, yang dihasilkan oleh sumber organik. Baik. Okey, bila perkataan organik tu maksudnya apa, Irfan? Maksudnya mungkin bahan-bahan yang kita makan, cikgu. Okey, tapi organik tu maksudnya tidak ada bahan kimia. Yes. Itu maksud organik. Betul. So bahan kimia ni kan sangat berbahaya, betul Irfan? Betul. Jadi segala ramuan ataupun kandungan yang ada dalam racun serangga organik ni memang terdiri daripada tanaman dan juga herba. Baik, maknanya memang selamat, tak akan menjejaskan kita punya tanaman lah. Betul. Jadi mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit dari segi kelebihan kita menggunakan racun organik. Okey, bila kita gunakan racun organik ni, okey, dah bebas bahan kimia kan. Jadi maksudnya kesannya semestinya kepada kesihatan kita. Jadi dia boleh menghindari badan kita daripada terkena penyakit berbahaya, okay, kan, terutamanya kanser. Betullah cikgu, sebab kalau kita terdedah dengan bahan kimia, mungkin akan menyebabkan kita terdedah dengan pelbagai penyakit yang membuat kita rasa tak selamat dan juga menjejaskan kesihatan kita lah. Betul. Okey, sekarang ni kita nak berdiskusi sikit mengenai objektif. Ya. Kenapa kelab alam sekitar ni belajar untuk buat racun serangga organik? Okey. Murid-murid yang masuk dalam kelab alam sekitar ni sebenarnya banyak aktiviti kan yang dapat mereka buat, dan yang untuk buat racun serangga organik ni sebenarnya untuk menarik minat mereka untuk lebih tahu apa kaitannya dengan program-program ataupun aktiviti yang telah mereka lakukan sebelum ini. Bila kita dah tahu, cikgu, apakah ia baju organik, jadi Irfan rasa kita kena belajar juga cara semburan. Ya. Okey, kalau dekat sini, cikgu ambil okey, racun serangga organik. Baik. Yang telah dihasilkan. Okey, cara dia taklah susah mana pun. Okey, contoh kita ada pokok apa ni, Irfan? Kita ada pokok bayam Brazil, cikgu. Yes, tadi Irfan macam muskil sikit nak guna ke tidak, sebab Irfan tak pasti. Oh, rupanya organik. Betul. Okay. Saja nak bagi teka-teki kan. Baik, organik. Okey. Okey. Bolehlah. Jadi, pertama sekali kita pegang spray ni, contoh ada kandungan racun dalam ni. Spray kita semburkan, tak perlu terlalu dekat. Okey, okay? Tak perlu dekat sangat. Jadi jarakkan kalau sikit. Jarakkan sikit. Kalau pokok yang kecil macam ni, okey, cukup macam inilah. Alright. Jadi kita semburkan dan tak perlu terlalu banyak, terlalu secara terus dan sampai air itu mengalir. Tak payah macam tu eh. Okey, kita jarak-jarakkan sikit eh. Yes. Okey. Kita fokuskan bahagian mana yang selalu diserang oleh perosak. Contohnya daun, dan ada juga tumbuhan bahagian-bahagian lain seperti dia punya buah ke ataupun dia punya tangkai kan. Jadi
Itulah dia punya cara dia. Semburan dia. Jadi tak perlu sampai, ingat tak perlu sampai air meleleh ke bawah. Keluar. Okey. Cikgu Ifah nak cuba boleh? Okey, boleh cuba. Okey, baik. Seperti yang cikgu cakap tadi, okey, nasib baik ini racun serangga organik. Maksudnya dekat sini Ifah punya bayam Brazil tak akan rosak Ya. Yeah, okey. Baik. Kita jarakkan sedikit dan tak perlu macam ni dekat sangat Tak perlu dekat sangat. Kita jauh sikit. Okay. Kita sembuh. Yes. Macam tu je. Yeah. Okey. Baik. Okay. Itulah cara yang sebenar untuk kita sembuh racun serangga organik ni. Tapi cikgu, Ifah pernah dengar untuk sembuh ni pun ada ketika dan waktunya. Betul? Mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit? Okey. Biasanya kalau kita nak sembuh racun organik ni, kita lakukan pada waktu awal pagi ataupun lewat petang. Sebab kita nak elakkan ada tindak balas dengan apa minyak pada daun itu. Jadi elakkan pada waktu tengah hari. Okey, dan seterusnya kalau kita nak kita dah tanam pokok, kemudian kita dah siram, dah jaga, okey, bila waktu hujan contohnya, kan? Hujan turun dengan lebat ke, air akan mengalir. Betul. Dan seterusnya akan menghilangkan kesan-kesan racun serangga tadi. Okay. Jadi bila dah hujan dia cepat-cepatlah kita sembuh balik. Itu caranya. Yes. Yang paling afdal waktu pagi dan juga waktu petang. Okey. Terima kasih Cikgu Hanida atas penerangan di segmen ini, dan selepas ini kita akan lakukan beberapa aktiviti yang cukup menarik. Jadi kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Badan Uniform Kelab dan Persatuan Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali kita di Didik TV KPM. Baik, Cikgu Hanida, kenapa sekarang ni kita dibekalkan dengan apron, Cikgu? Dan kenapa ada pengisar dekat sini? Okay. Kita nak masak ke hari ni? Ya, macam nak main masak-masak. Macam nak masak-masak. Okey, so sebenarnya sekarang ni kita nak buat kaedah pertama. Okey. Penghasilan racun serangga organik. Racun serangga organik. Okey. Okey, jadi boleh kita mula? Alright. Apa bahan-bahan kita ada, Cikgu? Yes. Wah, macam nak masak, kan? Yang pertama sekali, kita ada bawang putih. Bawang putih, okey. Bawang putih sebanyak 5 ulas. 5 ulas. Okay. Ingat tu, 5 ulas. Lepas tu, kemudian, Cikgu, cili padi. Okey. Okay, cili padi sebanyak 6. 6 biji. Lepas tu, halia. Halia. Okey, halia sebanyak lebih kurang 1 inci. 1 inci halia. Okay. Yes. Itu je lah. Itu je. Ni kita ada pula, Cikgu. Okey. Ini ialah minyak masak. Okay. Minyak masak lebih kurang 1 sudu. Dan seterusnya, sabun pencuci pinggan. Sabun pencuci pinggan. Okey, tanpa kita melengahkan masa lagi, apa kata kita mulakan sesi penghasilan baja organik ni? Jadi, apakah langkah yang pertama? Okey, tadi kita dah kenalkan bahan. Jadi sekarang ni, Ifan boleh tolong cikgu. Boleh. Masukkan bawang putih. Okey. Halia dan juga cili padi ke dalam pengisar ni. Baik, okey. Okay. Cikgu Ifah tanya sikitlah. Kenapa kita pakai cili hijau, boleh tak pakai cili merah, cikgu? Okey, boleh. Boleh juga. Okay. Cili padi kan ada warna hijau, ada warna merah. Jadi asalkan dia cili padi. Asalkan dia cili padi. Bukan ingat tu kering, Okey, bukan cili kering. Kalau cili kering tak jadi nanti. Tak jadi. Okey. Okay. Boleh, cikgu? Okey, dah. Selesai. Okey. So ini bahan A lah kita panggil, dan kita masukkan air. Air ini kandungan dia sebanyak 300 ml. 300 ml air. Okey. Alright, jadi cikgu masukkan. Baik, kita masukkan dulu air putih di dalam ni. Nampak cikgu letak air pun lemah lembut. Okey. Okey. Lepas kita masukkan air, kita boleh kisar dulu, cikgu? Betul. Baik. Okey. Macam masak-masak kat rumah, kan? Betul. Cikgu dah biasa dah. Ini semua kerja kat dapur lah. Okey. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita kisar dulu. Okey. Okey. Dah cantik, cikgu? Lebih kurang. Lebih kurang. Nice. Boleh. Okey, kemudian kita akan masukkan. Okey, Ifan masukkan. Tolong masukkan. Satu sudu minyak masak. Satu sudu minyak masak Ifan akan masukkan. Hati-hati. Okey. Memang ada aroma dekat sini, okey? Jadi kita masukkan dulu minyak masak. Dah masuk dalam mulut dah. Dah masuk dalam mulut dah. Okey. Okay. Seterusnya, pencuci, basuh. Pinggan. Okey. Kalau ini kuantitinya macam mana, cikgu? Pun satu sudu juga. Satu sudu. Jangan banyak, Okey. Okay. Masukkan sikit jelah, Lebih kurang satu sudu. Okey. Cantik.
Selesai. Okey, so kita sambung. Untuk kisahkan lagi. Okey. Ini sebati adalah sebati lah, kan untuk dua bahagian. Alright, sekejap je. Oh, sekejap dah siap dah. Sekejap je. Nampak tak dia punya warna ni sebenarnya nampak macam menggiurkan juga eh. Kan. Nampak macam sedap macam milkshake. Okey, bukan untuk minum ya. Jangan minum, ini kandungan yang kita campur-campur memang bahaya, okey. Yes. Jadi kita nak buka dulu cikgu. Okey, kita nak buka dan seterusnya kita akan simpan dalam bekas. Sebenarnya kalau tadi selepas masukkan minyak dengan pencuci tu, kita nak kacau dengan sudu pun boleh. Tapi kalau kita nak blend pun boleh juga. Jadi sebelum kita tuangkan dalam bekas, okey, kita kena tapiskan dululah. Baik. Jadi cikgu akan tapis masuk ke dalam bekas ni. Okey, jadi kandungan dia punya tekstur dia lebih tak pekat lah, lebih cair lah. Betul lah, sebab kita nak sembuh kan cikgu. Yes. Kita dah dapat tekstur yang pekat. Okey. Dia punya ni halus sangat kan? Nampak cikgu masih kita tapis di situ antara bahan-bahan yang kita dah masukkan tadi ke dalam pengisar. Okey. Satu bekas bertutup kita simpan dan seterusnya kita boleh gunakan yang kita buat tadi, yang kita hasilkan tadi masuk ke dalam kita punya penyembur ni. Tapi bukannya semua 100% yang kita buat tadi, tapi kita masukkan air sebanyak 4 nisbah 1. 4 nisbah 1. Maksudnya satu bahagian untuk bahan yang bahan kita kisah tadi. Dan seterusnya 4 bahagian air. Jadi bila dah bercampur dalam ni, jadilah racun serangga organik. Okey. Yes. Baik, itulah caranya. Nampak tak? Bagi Ifan satu cara yang mudah sebenarnya. Sebab bahan-bahan yang kita boleh dapatkan juga adalah bahan-bahan yang ada di dapur sahaja. Yeah. So macam kita boleh minta dekat mak kita, "Mak, hari ni Ifan rasa Ifan nak buat baju organiklah." Okey, jadi kita boleh dapatkan apa tadi? Bawang putih, halia, cili merah ataupun hijau. Betul. Dan juga lagi satu tadi, minyak masak. Minyak masak dan juga pencuci pinggan. Pinggan. Irfan sendiri pun memang tak ada pengalaman buat baju organik sebelum ni, tapi hari ini dengan bantuan Cikgu Hanida, kita berjaya untuk siapkan racun serangga organik dengan mudah sekali. Okey. Lagi satu cikgu, Irfan nak tanya, cara untuk kita mengisar. Okey, kalau kita tak ada pengisar, ada tak cara lain? Mungkin kita boleh tumbuk ke? Macam mana? Cuba cikgu cerita. Susah sikit lah kan. Sikit lah. Cara lama memang dulu-dulu kan mana ada pengisar. Betul. Kalau dulu biasanya cili-cili ni kita gilingkan dia, lepas tu tambah air dan kita gaulkan dia kan. Jadi kalau seeloknya guna, bukanlah seeloknya, kita dah ada pengisar ni, lebih cepat lah kan. Lebih cepat, lebih mudah. Betul. Baik, terima kasih cikgu untuk penerangan di segmen ini. Jadi kita dah selesai dengan penghasilan baju organik. Kita ingin berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM. Masih bersama kami tentunya di Didik TV KPM untuk Kelab Persatuan dan Badan Uniform kali ini. Katanya cikgu akan bawakan satu lagi kaedah dalam kita menghasilkan racun serangga organik. Jadi, apakah bahan-bahan yang kita perlukan cikgu? Okey, untuk kaedah 2 pembuatan racun serangga organik ni, lebih kurang je sama macam kaedah pertama. Okey, di mana bahan-bahan dia tak tak jauh beza. Okay. Yang pertama bawang putih. Bawang putih. Masih ada bawang putih? Bawang putih, masih bawang putih. Kemudian cili padi. Cuma tak ada halia je. Halia tak ada. Tak gunakan dan halia. Seterusnya minyak semambu. Minyak semambu. Minyak semambu ni cikgu Ifan jarang dengar. Mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit kegunaan minyak semambu ni dan mungkin kelebihannya. Okey. Minyak semambu ni sebenarnya Ifan kebanyakannya digunakan oleh masyarakat India. Okey. Jadi dan kebanyakan rumah mereka tanam daun mambu. Dipanggil daun mambu. Jadi sebab tu nama dia minyak semambu, dia datang daripada tumbuhan dinamakan daun semambulah. Jadi sebenarnya dia banyak khasiatlah untuk kepercayaan masyarakat India ni sebenarnya, dan untuk dia punya badan kan, contohnya meningkatkan imunisasi. Baik. Kemudian menyahkan toksik daripada badan. Meningkatkan fungsi hati, itu antaranya lah yang cikgu boleh faham setakat ni. Jadi untuk hari ini sebenarnya minyak semambu ni dikatakan ada khasiat untuk
apa menjadikan sebagai racun kepada serangga. Jadi sebab tu kita gunakan minyak semambu. Okey, sebab okay. Itulah adanya minyak semambu dekat sini hari ini. Kita nak mulakan, okey, macam biasa kita ada pengisar di sini. Betul. Kita akan masukkan. Cikgu nak tolong Irfan sekali ke? Okey, boleh. Okey, baik. Irfan akan tolong cikgu. Ya. Okey, di sini kita ada lebih kurang berapa biji cili padi cikgu? Okey, cili padi lebih kurang 6. 3 4 5 6. Betul, okay. Ada 6. Dan ulasnya untuk bawang putih hanya 2. 2 okay. Ulas. Yeah. Okey, kita masukkan. Cukup untuk okay, itu? Cukup. Okay. Jadi kita akan kisarkan 2 bahan ini saja dan air. Okey, mesti ada air kan nak kisar. Okey, air untuk kaedah 2 ni lebih banyak. Okey, air sebanyak 1 liter. Jadi, 1 liter air. Okey. Yang ini 500 kan? Jadi betul? Nanti kita masukkan lagi sekali lagi 500. Baik. Boleh tak Irfan nak tahu juga kenapa kita perlukan 1 liter air untuk kaedah ni, cikgu? Okey, untuk kaedah ni kemungkinan dia akan dibantu oleh minyak semambu ni. Jadi mungkin dia kena lebih cair lah, sebab minyak kan lebih pekat kan. Betul, betul. Jadi kita tambahkan lagi. Okey, kita masukkan lagi lebih 500. Kurang 500 ml air untuk kita masukkan ke dalam pengisar sebelum kita kisar dia. Okey, di dalamnya dah ada 6 cili padi dan juga ada 2 ulas bawang putih untuk kita kisar bersama dengan 1 liter air. Cili padi pun boleh guna warna merah pun. Warna merah pun boleh juga. Okey, kalau tak ada warna hijau tak apa, jangan paksa mak pergi beli, jangan. Okey. Yes. Yang mana ada dekat dapur kita boleh gunakan saja cili merah ataupun cili padi hijau. Okey. Okay. Baik, sekarang ni kita nak tutup dulu dan kita nak cuba untuk kisar. Okey, silakan cikgu. Baik, dengan bismillahirrahmanirrahim kita mulakan. Okey. Okey, yang ini lebih lama sebab kita nak lebih halus lagi. Lebih halus. Okey, okay. Kita sambung lagi. Silakan. Okay. Baik, lebih kurang 30 saat, cikgu. Lebih kuranglah. Okey, untuk kita kisar bahan-bahan tadi. Okay. Ada tak aromanya, cikgu? Adalah. Adalah juga. Okey. Okay. Sekarang kita nak masukkan ke dalam bekas dulu, silakan. Okay. Kita kena tapis dululah. Ya, tapis juga supaya masih ada juga yang sepihan apa? Cili padi itu kan? Betul. Tak, nanti dia tak betul-betul larut. Okey. Okay. Sebab itulah kita ada penapis dekat sini. So, sambil-sambil Irfan boleh... Tolong tekankan. Boleh. Okey, cikgu masukkan. Irfan akan tekan. Okey. Ini adalah kerjasama, cikgu. Yeah. Antara saya dan cikgu sekarang ni untuk kita masukkan hasil kita kisar tadi tu dengan adanya air, bawang putih dan juga cili padi hijau. Okey. Kita nak masukkan lagi. Teruskan, cikgu. Masukkan je. Okey. Kita masukkan. Alright. Dah selesai. Tekan-tekan sikit. Okey. Bagi keluar air. Dah. Okey. Sekarang ni kita nak sukat minyak semambu sebanyak lebih kurang 30 ml. 30 ml. Okey. Irfan akan tolong juga kat sini. 30 ml. Okey. Lebih kuranglah. Lebih kurang Kita masukkan dulu. 30 ml. Okey. Dah cukup ke, cikgu? Okey. Alright. Lebih kuranglah. Okey. Jadi kita masukkan ke dalam ni. Campurlah dengan yang tadi kita dah kisar. Baik. Kan? Campurkan dengan minyak semambu yang sebenarnya banyak khasiat. Ya. Okey. Okey. Dan kita boleh gaulkan. Gaulkan. Macam nak buat. Memang macam nak buat. Keklah. Kalau tengok peralatan ni macam nak buat kek kan? Kita kacau sikit. Nampak cikgu memang profesional. Memang selalu masak dekat rumah ke? Itu dah. Memang semestinya lah kan? Siapa lagi nak masak? Betul. Inilah figurat seorang ibu. Okey. Okay. Nampaknya cikgu tengah kacau dulu. So, dia dah larut. Okey, bila dah larut. Okey, siap. Di sini juga cikgu, Irfan boleh bau. Okey, sebab minyak semambu ni memang ada bau. Okay. Dan bila kita campurkan dengan hasil yang kita kisar tadi, memang adalah aromanya. Okey, kita kenal ini adalah bau racun serangga organik. Okey. Yes. Okey. Kita gaulkan macam tu. Okay. Yang ini dia tak terlalu pekat. Dia tak pekat dan dia cair macam tu je lah. Just nice lah. Kalau pekat nanti tak boleh nak sembuh kan. Betul.
Warnanya pula ada warna hijau dan kuning-kuning sikit. Okey, itu semua hasil yang kita dah kisar tadi. Kan, okay. Mudah kan? Tak sangka mudah kita boleh buat racun serangga organik. Betul lah, dalam masa beberapa minit sahaja, kita berjaya menyiapkan baja, baja pula, maafkan saya, racun serangga organik. Dah selesai ke cikgu? Betul, dah siap. Senang sangat. Dah siap dah? Ya. Selepas dah kita dah buat ni, cara simpan dia kita boleh simpan dalam satu bekas yang bertutup. Okey. Kita simpan dalam bekas tu, kemudian sama juga bila kita nak jadikan sebagai racun serangga, kita masukkan sebanyak 1:4 juga. Okey. Satu bahagian yang kita hasilkan tadi dan 4 air juga. 4 air. Itu nisbahnya, 4 nisbah 1. Kena ingat benda tu sebab kalau tak nanti mungkin gabungan tidak sekata. Betul, nanti rosak pula. Nanti rosak tanaman, kita. Kan? Okay. Jadi itu dia punya caralah dan dia punya ketahanan tu. Ya, kita simpan pun tak boleh lah sampai bila-bila kan. Berapa lama je tahan racun serangga organik? Okey, biasanya dia lebih kurang 6 bulan. 6 bulan. Habis 6 bulan kita minta dekat mak nak bahan sikit, kita buat baru. Bukan susah. Bukan pun beli je kan. Betul. Okey, cikgu. Okay. Terima kasih untuk penghasilan racun serangga organik ni. Dan sekarang ni mungkin Ifan nak dapatkan rumusan daripada cikgu mengenai topik kita sepanjang 30 minit kita bersiaran. Silakan. Baik. Dapatan aktiviti kita adalah sebenarnya pertama sekali memang murid-murid diberi kefahaman yang lebih untuk bagaimana kita nak menghasilkan racun serangga organik ataupun racun makhluk perosak pada tanaman yang sangat mudah, sangat menjimatkan, sangat mesra alam dan yang penting sangat selamat. Sangat selamat. Jadi seterusnya apabila murid dah menjalankan aktiviti dia bersama guru, diharapnya murid-murid akan belajar macam mana nak komersialkan racun tersebut. Boleh kita buat sebagai jualan juga, cikgu? Betul. Boleh menjana pendapatan sendiri. Pandai, Irfan. Baik, cikgu. Terima kasih kerana bersama Irfan untuk episod kali ini. Mungkin ada yang tanya dekat Irfan, cikgu. Kalau terlepas episod kali ini, nak tengok dekat mana, cikgu? Pada setiap hari apa? Okey. Pada setiap hari Rabu dan Khamis. Dan Khamis. Slot badan beruniform Kelab Dan Persatuan pada pukul 1:30 minit petang. Baik, kalau habis kita berjumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum. Bye-bye. Kita nak sambung sembur racun serangga dekat sini. Sembur, sembur sikit.